penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten Mamram Moraya dan Kabupaten Tolikara dinyatakan final dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan. Selanjutnya, tinggal menunggu penetapan dan pengesahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bupati Mamram Moraya, Kamis 19 Mei 2022, menghadiri pertemuan dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna membahas batas wilayah antara Kabupaten Mamram Moraya dan Kabupaten Tolikara. Bupati Mamram Moraya, John Tabo, mengatakan pembahasan mengenai tapal batas wilayah dengan Kabupaten Tolikara sudah dibahas sejak tahun 2021. Namun pada pertemuan final kali ini, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tolikara bersama timnya dalam penentuan draft akhir putusan batas wilayah di antara kedua kabupaten tersebut. Lanjut Bupati, sengketa atas wilayah mengakibatkan dua distrik di daerah perbatasan kedua kabupaten mengalami ketidakjelasan, yaitu Distrik Dou dan Distrik Wari. Kedua distrik Dou dan Distrik Wari, seluruh masyarakatnya menginginkan agar mereka bisa masuk dan bergabung ke Kabupaten Mamram Moraya. Sebab, selain lebih dekat dengan ibu kota Kabupaten Mamram Moraya, selama ini kedua distrik tersebut merasa dianaktirikan. Belasan tahun masyarakat di dua distrik tersebut tidak pernah diperhatikan. Bahkan berbagai anggaran pembangunan tidak pernah menyentuh kedua distrik yang memiliki 28 kampung itu. Masyarakat sering jadi korban pembangunan. Distrik Wari 17 kampung, Distrik Dou 11 kampung. Selama ini pelayanan pemerintahan selanjutnya tidak melayani secara serius. Nah, rakyat menjadi terbengkalai. Semua kampung-kampung atas nama kampung itu dibawa naik. Pelayanan pemerintahnya semuanya ada di ibu kota, kabupaten, dan masyarakat di sekitar ini hanya pegang lambang pakaian yang dulu mereka jadi kepala desa dan lain-lain. Pada saat saya kampanye di Dapra, mereka datang menangis, meminta supaya setelah Bapak turun kami 12 tahun sudah menderita, tidak nikmati seperti pelayanan yang dulu. Sekarang kalau besok anak jadi bupati di Mamram Moraya, kami hanya meminta kami dikembalikan kepada habitat kami. Ditegaskan Bupati John Tabo, setelah melalui proses pembahasan yang panjang baik itu antara Pemkab Mamram Moraya, Pemkab Tolikara, dan Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, akhirnya bisa diambil keputusan terkait dengan status Distrik Dou dan Distrik Wari. Meskipun dalam pembahasan draft tidak dihadiri oleh Bupati Tolikara, namun dari pihak Kemendagri sudah mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian dan telaah dari berbagai pihak. Dan diputuskan, Distrik Dou dan Wari dimasukkan ke wilayah administratif Kabupaten Mamram Moraya. Lanjut mantan Bupati Tolikara itu, draft tersebut akan segera diserahkan ke Menteri Dalam Negeri, dan jika sudah ada ketetapan final yang dibutuhkan dengan SK Menteri Dalam Negeri, maka masyarakat di Distrik Dou dan Distrik Wari bisa mendapatkan layanan pemerintahan dari Kabupaten Mamram Moraya. Beberapa kali pertemuan sudah lewat berita acara, semua kita sudah sepakati. Hari ini Bupati Tolikara dan timnya tidak hadir. Kami dari Mamram Moraya lengkap hadir karena kesepakatan berita acara bulan April sudah sepakati akan putusan terakhir hari ini. Radiogram dari Dirjen Kewilayahan sudah menyampaikan ke Bupati Tolikara kepada kami, akhirnya kami hadir hari ini untuk menyepakati dinam kita garis lurus batas wilayah itu. Dengan demikian, di dalam peraturan itu kesepakatan terakhir pihak salah satu pihak tidak hadir, berarti sudah nyatakan ini 7 Juli karena sudah pertemuan sudah 11 kali, ini yang terakhir ini. Berarti ya kami mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan, semua kita sudah finalkan Distrik Dou dengan 11 kampung masuk ke wilayah Mamram Moraya. Distrik Wari dengan 17 kampung resmi masuk ke Mamram Moraya. Distrik Egiam dengan 10 kampung
kita serahkan kepada pemerintah. Kira-kira itu ini harapan dan doa masyarakat. Hari ini sudah bisa diberikan, keputusan sudah clear dan akan mereka tim laporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya perubahan dalam lembaran negara untuk menghitung APBD dan lain-lain. Sementara itu, Kasubdit Batas Daerah Wilayah 3 pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Mardiana mengatakan, saat ini draft putusan pengalian status dua distrik di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mambramo Raya dan Kabupaten Tolikara akan segera diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri agar secepatnya ditetapkan secara sah melalui SK Mendagri. Untuk itu, pihaknya meminta kedua belah pihak untuk bersabar sampai draft tersebut bisa benar-benar disahkan dan ditetapkan melalui surat ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tim Liputan JTP melaporkan. Kemudian hasil rapat pada tanggal 24 Maret, April, Mei, 2019. Daud dan Periode di dua ini. Sebetulnya kalau kita melihat data ini, sebenarnya